Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulku al-'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil kiram wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala al-hadirun innallaha ta'ala haqqul qawli wa la taqutuna illa wa antum muslimun wa qalul khairat wa istanibul shay'at innallaha khabirun bima ta'malun faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun al-ayah sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita ke alam gelap gulita daripada kebodohan menuju kepada alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Mudah-mudahan rahmat dan salam juga tercurah kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semua umat akhir zaman. Mudah-mudahan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib tabusan-tabusan berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ingat bahwasanya kita hidup dunia ini sementara, tentunya kita akan menuju alam yang kekal abadal abidin selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak. Justru itu kita harus memperbanyak bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan sekuat tenaga. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan sekuat tenaga semampu kita. Ittaqullaha mastata'tu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam khutbah kali ini saya ingin bawakan tema tentang manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Kita adalah manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan yang paling bagus dalam bentuk dan harganya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya yakin sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini makhluk yang paling cantik, paling ganteng, paling bagus, paling sedap dipandang, itulah manusia. Dan manusia ini ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi, yakni untuk mengelola, mengurus ini dunia, ini bumi ini. Jangan sampai kita di dunia ini, di bumi ini berbuat kerusakan, menumpahkan darah, sebagaimana diprotes ketika Allah memberikan, berfirman kepada para malaikat, malaikat protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Tapi para malaikat seolah protes. Qul ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau akan jadikan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi?
wayasbiqud dima dan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, sedangkan kami adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa memuji kepadamu, bertasbih kepadamu, mensucikanmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa-apa yang kamu tidak tahu. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan, kebalikan dari fasid, berbuat kerusakan. Mari kita sama-sama lestarikan bumi ini, damaikan isi bumi ini, karena kita sebagai pemimpin di muka bumi. Jangan sampai kita berbuat semenang-menang, berbuat kerusakan yang merugikan makhluk-makhluk lain, apalagi merugikan sesama di antara kita manusia. Mungkin di antara kita sesama kita ada sudah berbuat kerusakan, tetapi kita jangan sampai. Allah sendiri sudah mengatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwasanya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu saudara kita atau teman kita atau sesama kita. Kita jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai dikatakan oleh para malaikat tadi. Tetapi sebaliknya kita harus berbuat ihsan, berbuat damai, berbuat kebaikan, kelola bumi ini sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya. Di antara kita harus saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, saling kenal mengenal, kita harus walaupun beda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda negara, tetapi mari kita sama-sama untuk melestarikan kedamaian di muka bumi ini. Jangan sampai saling menumpahkan darah, jangan sampai berperang terus. Mungkin di antara sesama kita sampai sekarang masih ada yang berperang terus, ada yang saling bunuh membunuh dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, tentunya jangan sampai melakukan seperti itu, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbuat islah di muka bumi ini, apalagi sama orang beriman, sama orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fasilu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pastinya orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita ini saudara. Kita sama kita saudara, saudara. Jadi sama orang mukmin ini saudara, siapapun orangnya, apapun negara, bangsa dan sukunya, yang namanya orang mukmin adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun. Fa'aslihu baina aqwaikum, maka berdamailah. Jangan jadi provokasi, tapi harus mendamaikan orang lain. Fa'aslihu baina aqwaikum, maka berbuat islahlah kamu di antara saudara kalian. Jika kita ada berselisih, maka kita harus menengahi dan harus mendamaikan orang lain. Itu namanya berbuat islah di antara sesama kita. Berbuat islah, jangan sampai kita terjadi kerusakan di muka bumi ini. Itu. Jadi kita harus berbuat islah di muka bumi, jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Damaikanlah di antara kita, di antara kita seorang mukmin dan juga di antara sesama manusia, sesama makhluk Allah. Mari kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Itu perintah Allah. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertasbih atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Wa nusabbihu bihamdika. Mereka bertasbih memuji kepadanya. Jadi kita pun dituntut untuk senantiasa memuji kepada Allah, baik pagi maupun petang. Bukrotaw wa asila, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu
rata wasilah bertasbih baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kalau bisa habis subuh kita jangan langsung pulang, kita berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Apalagi kalau ada amalan seperti membaca Tibul Al-Hadar dan lain sebagainya. Yang jelas kita harus nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, sebagaimana para malaikat berkata, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semaunya kita, semampu kita. Itu yang ringan, bacaan yang dibacanya mudah, tapi pahalanya adalah sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita sambil bekerja, sambil berjalan dimanapun kapanpun, asal jangan di tempat-tempat yang dilarang, membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pahalanya masyaallah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita tak mampu untuk berjihad, kita tak mampu untuk berjuang yang lain, itu pahalanya luar biasa membaca subhanallah walhamdulillah wala illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, mensucikan Allah. Allah itu maha suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil. Artinya Allah itu maha suci dari sifat-sifat orang yang musyrik. Ya Allah itu maha suci, makanya Allah itu wahidun, maha tunggal, maha agung, maha akbar, maha sempurna. Jadi kalau Allah disifati dengan sifat-sifat manusia, maka itu namanya tidak suci lagi. Makanya kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu segala maha. Dari mulai Asmaul Husna, Wa Rahman, Wa Rahim, Al-Malik, Qudus, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Adil, Al-Jabbar, Al-Takabir dan seterusnya. Dan seterusnya itu asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang maha suci, yang maha sempurna. Jadi kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi khalifah yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam kesempatan khutbah kali ini, mari kita sama-sama untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini, berbuat islah di antara kita semua, berbuat kebaikan antara sesama makhluk, baik makhluk yang di darat maupun yang di laut. Jangan kita berbuat semena-mena, karena mereka adalah makhluk Allah. Walaupun dalam hakikatnya memang untuk kebutuhan manusia, tapi kita harus punya, jangan sampai ada istilah kejam. Karena dalam sebuah hadis disampaikan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan mengasihani kepada kita semua. Siapakah makhluk yang ada di langit itu? Dalam sebuah keterangan adalah para malaikat yang senantiasa mengasihani kita, memintakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbuat kasih sayang sama kita manusia dan makhluk lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri dan menyemangati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bayanan itu kalamullahi malikul a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana